Al-hilu thani, penyelesaian yang kedua. Wal-ilaju al-akhar, penyembuhan yang seterusnya, fi hadhihi al-ayat al-karimah, dalam ayat yang mulia ini, fi qawli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakinna aktharan nasi la ya'lamun, tetapi ramai daripada kalangan manusia tak tahu. Tak tahu, kata agama ini, dhalika dinul qayyim, agama ini adalah al-qayyim. Al-qayyim, al-qayyim di sebelah nunu, al-qayyim lah, yang nunu institut al-qayyim. Tuan-tuan sekalian, yang ni kita cerita ni agama al-qayyim. Tuan-tuan, dia kata kat sini, ini penyelesaian. Apa penyelesaiannya? Apa kaitan manusia tak tahu ni dengan penyelesaian kepada perpaduan manusia, penyelesaian kepada perpecahan umat? Dia kata sini, fa inna fi hadha irsyadan ila ahammiyatil ilm wal basirati fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan betapa besar dan penting, peri pentingnya ilmu dan basirah tentang agama Allah. Maknanya, nak selesaikan masalah umat ni, nak selesaikan perpecahan, manusia kena berilmu. Manusia kena diberikan ilmu. Sebab itu, tuan-tuan dan sekalian, program-program, lah ni kita tengok, program banyak, program motivasi. Motivasi sana tu sini, balik teriak, balik susun kasut elok-elok. Itu motivasi dia balik tu, dia main syekh dua tiga hari. Bukan, saya tak kata tak bagus. Terus tak. Ada kebaikannya. Tapi itu bukan penyelesaian. Itu bukan memberikan message, membuka kefahaman orang tentang ilmu. Itu suntikannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu vitaminnya. Vitamin ni pun, tuan-tuan, vitamin C ni pun, tuan-tuan, dia bukan serap semua. Ni kita duduk kat pusat racun ni. Jadi depa lagi tahulah ini pharmaceutical ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia bukan serap semua. Tapi kita tengok bila kita buang air kecil tu, warna dia tu warna pasal dia keluar, dia tak serap habis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya nak cerita bagi di sini. Kita ni, bila kita cakap soal agama kita ni, soal motivasi, itu sebahagian kecil sahaja, juzuk sahaja. Dia yang paling penting, pengisian ilmu pengetahuan. Yang ni yang akan istiqamahkan dan akan konsistenkan manusia. Yang ni lah sebenarnya. Tapi kalau minat kepada ilmu tak ada, tuan-tuan, dia tak akan pergi ke mana. Bila tak ada minat kepada ilmu, kita tak akan mampu selesaikan apa jua masalah. Batu ilmu ni dia kena mengaji semua. Kena mengaji salat, kena mengaji bab bersuci, kena mengaji bab ni. Walaupun orang kata benda ni benda yang remeh, benda yang simple, kita ada banyak lagi benda lain kita nak ni. Tuan-tuan, kadang-kadang manusia sibukkan dirinya dengan sesuatu yang tiada kaitan dengan kehidupan dirinya. Dia kadang-kadang dia mengambil tahu hal urusan manusia lain luar daripada dia punya kawalan. Dia bertanggungjawab bebaskan diri dia daripada neraka dulu. Dia bertanggungjawab bebaskan ahli keluarganya daripada neraka dulu. Tapi dia duduk sibuk nak bebaskan pemimpin dia. Dia tu tak tentu lagi. Dia tak kira pemimpin dia, dia tak kira orang keliling dia, dia tak kira orang bawah tu, dia tak kira yang ni, dia tak kira yang tu. Dia sendiri belum tentu. Tapi dia sibukkan dengan hal tersebut. Kerana dia melihat seolah-olah bab agama ni, dia lihat benda sembahyang bang ni, sembahyang bang macam lah, kita kira-kira lah. Yang penting orang sembahyang bang sudah. Jadi dia tidak ada keinginan untuk mendalami dan memahami ilmu. Jadi yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, susah kita nak satu padukan manusia. Akhirnya dia akan berlaku juga al-furqah, akan berlaku juga tafarruq, perpecahan yang tercela. Dia kata sini ya. Fa innal ilma bil kitabi was sunnah. Sesungguhnya ilmu tentang al-kitab dan juga sunnah, wal basiratu bihima. Basirah ni maksudnya kefahaman yang jelas tentangnya. Okey, celik tentangnya. Wa ta'wil alaihima. Soal 14. At-ta'wil alaihima ni maknanya al-i'timad, maknanya berpegang teguh dengan keduanya. Min ahammil umur, adalah merupakan perkara yang sangat penting. Allati yakunu fiha hillun limushkilati tafarruqi allati taqa'u bainal muslimin au bainal muntasibin ilal Islam. Yang mana ia merupakan jalan penyelesaian yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah perpecahan yang berlaku di kalangan kaum muslimin ataupun di kalangan golongan yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Okey, farruju'u ilal kitabi was sunnah.
dan pengembalian kepada kitab dan sunnah, waraddu mawatinun niza' dan mengembalikan poin-poin perselisihan itu, wal khilaf dan kekhilafan itu, kepada ilal kitabi wa sunnah, kepada kitab dan sunnah, yakunu aslama hillun wa ahsana ilaj li hadhihi al-mushkilah, dia menjadi perkara yang paling selamat dan perkara yang paling baik untuk mengubati muskilah dan permasalahan ini. Li'annahu, kerana kama yaqulu ibni Abil Izz, seperti mana dikatakan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah dalam kitab dia Syarah Aqidah Tahawiyah, apa dia kata? Idza lam yaruddan nas mawatin niza'ihim wa masail khilafihim ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam lam yatabayyan lahumul haqq. Apabila manusia ni dia tak mengembalikan titik perselisihan mereka dan masalah-masalah kekhilafan mereka kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sama sekali takkan jelas bagi mereka kebenaran. Wala yakununa ala basiratin fi amrihim, dan mereka takkan faham urusan mereka. Idza raddu, selama mana sekiranya mereka mengembalikan ataupun rujuk ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, sekiranya mereka rujuk pada sesuatu selain daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu mana tentang agama? Masalah agama tak rujuk kepada agama. Masalah agama tak kembali pada Quran dan sunnah. Masailun niza', dia kata, allati tanaza'at fiha al-ummah ummah fil usul al-furu'. Idza lam turad ila Allah wa rasul lam yatabayyana fiha al-haq, bal yasiru fiha al-mutanazi'un ala ghairi biniyatin ala ghairi bayyinatin min amrihim. Dia kata masalah-masalah perbezaan ini, kekhilafan ini, dan apabila yang mana berlaku di kalangan umat ini dalam isu-isu pokok. Isu pokok ni isu prinsip, isu akidah, prinsip asal Islam. Dan juga isu-isu furu'. Kadang-kadang orang kata bab furu' ni biak pilah dan sebagainya. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ni dia salah faham. Okey. Bila kata masalah furu', memang masalah tu masalah cabang. Memang masalah itu masalah cabang. Tapi mengembalikan masalah itu kepada Al-Quran dan Sunnah, itu adalah usul. Itu adalah prinsip asas. Memang isu, contoh, isu bak sentuh perempuan batal tak batal hak mayang, memang itu isu cabang. Kita terbuka dengan perbezaan pendapat, khilaf dan sebagainya. Tak ada masalah. Tapi mengembalikan isu ini, perbincangannya kepada nas Quran dan hadis untuk mendapat kesimpulan, itu usul. Dia tak boleh kata, aku rasa tak betul. Aku rasa, takkan tak betul. Betul. Dia tak boleh bincang apa tu. Kita telah menyelisihi prinsip agama. Memang isu tu isu cabang. Tapi prinsip mengembalikan permasalahan ini kepada Quran dan Sunnah, itu usul. Jangan salah faham tu. Kadang-kadang orang tak tepi, orang kata usul ni bab akidah ya. Bab akidah ke, bab syariah apa ni, ibadat ke, bab muamalat ke, mengembalikan segala bentuk nizak perselisihan itu kepada Quran dan Sunnah, itu prinsip utama. Jadi yang ni tolong faham tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita terganggu dengan isu usul furu', usul furu', usul furu' ni. Sebab tu yang bawa usul furu' ni sebenarnya dulu-dulu ni yang bincang usul furu' ni, asasnya, ideologinya Mu'tazilah. Tapi ahli sunnah, kita ambil benda tu tuan-tuan dan puan-puan, kita terima benda tu, bukan kita tak terima. Sebab tu ulama-ulama usul yang pakar usul ni macam Al-Imam Syafi'i, kemudian yang setelah itu dalam mazhab Syafi'i tokoh popular Al-Ghazali, dia pun membincangkan topik ini secara detail dan terperinci. Supaya apa? Supaya orang faham dalam agama ni ada permasalahan usul pokok, ada permasalahan furu', ada permasalahan cabang. Ni mana masalah cabang? Masalah tu. Itu masalah, topik-topik yang kecil. Contoh, topik asal kewajipan solat, itu usul. Siapa khilaf bab ni boleh kapiak ah? Tak wajib puasa yang Tuhan boleh gugur Islam. Okay. Tapi kalau khilaf berkenaan dengan cara bertakbir, mengangkat tangan macam ni ke, ada yang kata angkat tangan macam ni,
Seperti lembing. Daripada ada yang gelak tuan-tuan sekalian, ini kalau kalau di belah Perlis ni depa banyak rujuk kepada tulisan-tulisan Hasan Bandung. Dia memang angkat tangannya ni. Sebab tu bila bila kita bawa apa ni dulu kan Ustaz Rasul Dahri kan masuk ke Perlis dulu mengajar. Dia kata apa? Sunnah Johor. Ingat-ingat sebahagian hak yang lama di Perlis ni. Di Perlis ni ada ada tokoh-tokoh ilmuan sunnah yang lama. Syekh Nur dulu, Syekh Abu Bakar Syari. Depa-depa ni yang kena pada masa tu keluar fatwa isu soal bewak boleh makan, orang pergi lempak bewak kat rumah depa. Ni orang bunuh bewak, orang pergi lempak kat rumah depa ni cerita ni. Pergi ke sunnah lama ni. Tapi tapi sebahagian daripada pengikut, sebahagian daripada pengikut-pengikut ni depa tak boleh. Abu Bakar Syekh Abu Bakar Syari, Syekh Nur, Syekh Nur Abu Bakar Syari Hasan Bandung. Jadi depa ni ada sebahagian, saya tak kata semua, sebahagian kecil ni depa dalam kelompok depa. Jadi bila Ustaz Rasul memang mengajak sifat salat Nabi Syekh Albani, dia pun tak tengok kan kitab tu kitab Syekh Albani. Dia berkata ni Ustaz Rasul daripada mana? Daripada Johor. Ni sunnah Johor main Perlis. Kita ni sunnah Perlis. Jadi tadi ada itu benda-benda cerita-cerita tentang tentang kita lah. Cuma saya nak tekankan di sini tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan soal tu, soal benda-benda yang macam ni. Angkat tangan tadi, takbir tadi contoh, ini perkara-perkara dia panggil cabang. Tapi penyelesaiannya, kaedah penyelesaian dia mengembalikan perselisihan orang. Okey, contoh satu kata macam ni, satu kata macam ni, apa penyelesaiannya? Kita nak buat macam mana? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Cek balik Quran kata apa. Oh, tak ada dalam Quran. Hadis kata apa? Cek balik dalam hadis. Macam mana? Oh, rupanya secara spesifik tak disebut dalam hadis. Rupa-rupanya ulama ambil benda ni kefahaman je. Daripada prinsip menghadap kiblat, prinsip jari dan jemari tangan-tangan menghadap kiblat. Contoh ketika sujud, jari jemari menghadap kiblat. Jadi maknanya apa? Maknanya dalam keadaan yang seperti ini. Contoh. Jadi soal lembing, angkat lembing. Oh, tu lembing tu ada hadis tu Al-Baihaqi ada kata dhaif dan sebagainya. Tapi tak apalah. Kata nak angkat lembing tu lembing. Lembing boleh terpacak kok sini, boleh kok ni, boleh. Macam je lembing ni pun. Dia tak semestinya lembing ni duduk lagu ni. Ha? Jadi rupa-rupanya oh dia ada diperhalusi cara faham dia sebab nas yang spesifik menyebut tapak tangan ada kiblat tak ada tak ada yang jelas. Tak ada yang jelas. Ketika mana mengangkat takbir. Jadi baru kita faham, oh ni masalah cabang. Tapi cara kita nak selesaikan masalah cabang ni pun, usul dia, prinsip dia, balik pada semak Quran dan Sunnah. Kadang-kadang orang, bila kita bila masalah cabang ni, seolah-olah tak payah rujuk Quran dan Sunnah. Ha ni masalah dia. Jangan masalah cabang pun tetap wajib rujuk Quran dan Sunnah. Jangan salah faham lah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian, dia kata di sini lagi, okey. Idza lam turad ila Allah war Rasul lam yatabayyana fihi al-haq fiha al-haq. Kalau sekiranya tak mengembalikan benda ini kepada Allah dan Rasul, tak akan jelas kebenarannya. Bahkan bal yasiru fiha al-mutanazi'un. Bahkan akan banyak lagi kekhilafan-kekhilafan, golongan-golongan yang berselisih ini, mereka akan jadi lebih bercelaru dan tak akan jelas tentang urusan mereka. Pasal semua rujuk pada roji akal dan sebagainya. Wal muradu bil ilm, dan maksudkan dengan ilmu adalah al ilmu bil kitab wa sunnah, iaitu mengetahui ada ilmu tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah. Laisa illa, bukan selain daripada, bukan selain daripadanya. Fal ilmu bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fahimuhuma fahman sahihan qawiman, dan ilmu tentang kitab Allah dan sunnah rasulnya dan kefahaman tentang keduanya, faham yang sahih, faham yang sahih, lagi faham lagi lurus. Ala hadi, atas petunjuk, wasunani, dan jalan as-salafus salih. Ini maksud ilmu kitab dengan sunnah. Sebab tu kita selalu bercakap soal rujuk Quran dan sunnah, tapi ikut kefahaman dan method siapa. Saya boleh tuan-tuan muslimin. Buka ayat satu ayat Quran. Saya tafsir. Ya. Tahu makna tafsir. Ya. Macam orang tafsirkan Quran tu diturun untuk semua orang. Semua orang ni adalah rasul.
semua orang ni adalah nabi. Bergantung kepada dia macam mana dia interpret dan interpretasi Quran. Ini gigit anti hadis lah. Jadi dia kata dia, aku rasul. Jadi macam mana aku nak faham, ikut aku. Secara prinsipnya, dia memang rujuk ke Quran lah. Okey lah. Tapi masalah dia berhadapan dengan masalah lain, method memahami Quran. Ada pula geng-geng Syiah memang rujuk dekat hadis pun, sebahagian daripada dia pun. Memang rujuk. Tapi betul ke cara dia faham? Dia pun kita dah jelas dah dalam topik berkaitan dengan manhaj dulu ni. Beberapa kali kita jelaskan isu ni, tuan-tuan dan sekalian. Jadi dia bukan soal Quran dan sunnah saja. Kaedah dan tata cara memahami keduanya perlu selari dan selaras dengan kaedah as-salafus salih. Salafus salih iaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in dan tiga generasi mulia terawal. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka lah yang tempat rujuk untuk kita memahami agama ini dengan cara yang benar lagi tepat insya-Allah. Dia kata fihi ilaj, padanya ada ubat di situ. Bal akbaru ilaji limas'alatil khilaf wal furqah allati taqum bainal muslimin, bahkan ia merupakan sebesar-besar cara untuk mengubati segala bentuk kekhilafan dan perpecahan yang berlaku di kalangan kaum muslimin. Benar dia kata apa sini? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu, dan apabila kamu berselisih dalam apa jua urusan, sesuatu urusan, maka kembalilah rujuk kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran dan juga kepada As-Sunnah. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, itulah sebaik-baik perkara dan sebaik-baik takwilan dan kefahaman. Surah An-Nisa ayat 59. Dia kata di sini, fala budda minal ilmi bil kitabi wa sunnah لحل هذه المعضلة فإذا وجد بين المسلمين وفي صفوفهم وفي من ينتسب إلى جماعتهم من لا يقيم لعلم الكتاب والسنة وزنا وينقض كتاب الله ويناقض النصوص الصريحة الواضحة البينة الظاهرة الساطعة ينقضها بعقله ورأيه ويقدم الآراء الكثيرة من قبل نفسه ويجعلها مقدمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يلم الشعث وكيف تتحد الكلمة. Di sini ya. Maka menjadi satu kemestian ilmu tentang kitab Al-Quran dan Sunnah ini menjadi penyelesaian kepada mu'dalah ni, kepada isu yang sangat complicated ini. Yang complicated ni apa? Perpecahan. Dan apabila didapati daripada kalangan kaum muslimin dan di dalam barisan mereka dan di kalangan golongan yang menisbahkan diri kepada jemaah kaum muslimin, mereka-mereka yang tidak menegakkan ataupun meletakkan ilmu tentang kitab, tentang Al-Quran dan Sunnah itu sebagai satu benda yang serius, maknanya tak letak di kedudukan yang sepatutnya. Dia duk kira benda lain, dia duk kira pengetahuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KCG tambah. Dia tak meletakkan pada kedudukan yang sepatutnya ilmu tentang kitab Al-Quran dan Sunnah ni. Bahkan dia yang qudu kitab Allah wa yunaqidu an-nusus as-sariha. Dia berlawanan. Dia menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah yang jelas, yang sarih, yang wadih. Yang sangat jelas, yang zahir, yang jelas, terang. Okey. Yang lami', yang sati', sati' ni maknanya lami', lami' ni yang bersinar-sinar, menyala. Maknanya benda yang jelas terang. Dia jelas menyelisihi. Dengan apa dia menyelisihi? Yang dia menyelisihi dengan akalnya, dengan pandangannya, dan dia mendahulukan pandangan-pandangan yang lain daripada dirinya, dan dia menjadikan benda tersebut pendahulu daripada kitab, yakni daripada Al-Quran dan daripada sunnah Rasulullah SAW. Maka soalan kepada mereka, bagaimana kamu nak satukan manusia? Kaifa yalum musyad? Macam mana kau nak himpun ni benda-benda yang berbeza-beza ni? Nah, nak himpun macam mana? Apa logik kau? Wa kaifa tattahidul kalimah? Dan macam mana kau nak
Bukan kalimah ni nak satu padukan manusia. Sebab manusia level pemikiran dia berbeza. Ada yang cerdik, ada yang kurang. Kalau tak semua jadi doktor belaka. Jadi doktor lah maknanya. Semua jadi, semua ada PhD semua ni. Semua pakar hadis, semua pakar tafsir, semua tak. Ada yang dia pakar dalam bidang dia, dia kurang kat sini. Ada yang dia pandai bab ekonomi, dia kurang bab agama. Ada yang pandai bab agama, pandai bab fiqh dan sebagainya, dia kurang bab hadis. Ada yang pandai hadis, dia kurang sikit fiqh dia. Dia kurang ilmu ilmu tentang qiraat Al-Quran. Ada yang pakar Al-Quran, tahap dahsyat punya. Tahu hafal semua qiraat, tapi kurang kefaqihannya. Ini dia perlu kepada pencernaan, dia perlu kepada kebersamaan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau serah masing-masing, hang buatlah ulasan masing-masing. Jenuh manusia. Kita akan dalam bilik ni katakanlah ada 70 orang, 100 orang. 100 pendapat duk ada. Bentangkan satu isu bagi pendapat masing-masing. 100 pendapat duk ada. Apatah lagi di luar sana. Ha? Sebab tu kalau orang bercakap soal perpaduan ini, dia membelakangkan Quran dan Sunnah, dia letakkan dahulukan akal dia, pemikiran dia dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, dia takkan mampu untuk menyatupadukan ummah. Dia fail dan gagal sama sekali sebenarnya. Daripada peringkat awal lagi, dia gagal. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian dia kata, kaifa yajtami'u as-saff? Macam mana dia nak satu padukan barisan, nak himpun semua ni? Idza wujida, okey, dia bagi contoh, dia bagi realiti, senario. Idza wujida man yastahina bi sunnah. Kalau di kalangan orang yang nak ajak masuk barisan ni, nak ajak masuk saf, nak ajak bersama-sama dengan perjuangan kita menegakkan agama ni, nak satu padukan ni, ada daripada kalangan dia pun ni menghina sunnah, merendah-rendahkan sunnah Nabi SAW. Wa yuqallil min sya'niha. Dia taklil ni maknanya dia pandang benda tu lekeh. Wa ta'anu fiha, bahkan dia cerca. Wa yuhadziru minha, bahkan dia larang orang daripada ikut sunnah Nabi. Nah, contoh, baca contoh Pak Kasim kita lah, contoh yang tadi ni. Dia kata Nabi tu kebetulan ya buat haji bulan Zulhijjah. Kebetulan. Kita ada banyak lain-lain, kita nak pergi Kalut nak buat Zulhijjah tu bersama. Buatlah tu, Zul Qa'idah, buatlah Syawal tu. Ada banyak masa lagi. Yang dia kata Kalut nak pergi tu. Baru saya terfikir, tuan-tuan saya. Sebab tu saya pernah tengok orang, bulat musim umrah je pun, ha? Selain daripada haji ni, pipi tengok duk melontak kat Mina. Oh, ni baru saya terfikir, mungkin dia terikut aliran ni. Lontar muslim, duk melontak. Balik, lontar. Lontar apa itu, Pak? Lontar syaitan. 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 Jadi depa ni tuan-tuan, depa ni patut kena jadi jamrah, lontak berapa orang. Jadi tuan-tuan muslim, tu selingan saja. Dia kata wayansifu al-ahadis sahihah al-kathira nasfan. Depa ni sampai hadis Nabi ni depa tolak tepi buang semua. Tak pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuqaddimu ra'yahu wa 'aqlahu 'alayha, dan mereka mendahulukan akal mereka, pandangan-pandangan mereka lebih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kaifa ya lumu sya'at? Macam mana kita nak satu padukan apa? Tak boleh. Hari pertama boleh ya? Nak bersyok dalam organisasi, tak apa, kita lupakan perselisihan kita, ketepikan soal ni, tak apalah, anti-hadilah. Hang syiah, tak ada masalah. Kita sekarang ni, kita nak satu padukan manusia. Kita nak buat kerja-kerja kebajikan. Tak ada masalah. Okey? Tuan-tuan, tapi sampai satu masa, bila buat kerja kebajikan ni, contoh macam ni lah, macam Red Crescent. Red Crescent ni, tuan-tuan, nama silian. Red Crescent kalau di sebelah luar negara. Dalam negara ni, ramai orang kita pun terlibat dengan Red Crescent ni. Bulan Sabit Merah ni. Mereka kata, kami bebas daripada sebarang kecenderungan dan agama. Kami tak kacau beragama ni, kami tak kacau. Tuan-tuan, mereka pergi buat bantu ni dulu. Ribut taufan dekat Filipina. Ada kes dekat Aceh, tsunami. Macam-macam mereka pergi, tuan-tuan. Mereka pergi, mereka bawa Bible lah. Mereka menyanyi lagu-lagu gereja juga untuk menghiburkan orang-orang yang berada dalam keadaan duka ni. Itu bukankah menyuntik doktrin-doktrin agama?
tuan-tuan dan puan sekalian. So kita bila kita buat benda ni, contoh kita buat pakat amal ramai, kawan ni pi bila dia, dia nak dekati orang-orang yang sedang sedih, ya Husin, ya Husin. Kita dok pi dah, ya Allah, doa doa ni sunnah Nabi SAW. Yang tu buat Syiah, ha ni puan anti hadis ni tak payah pakai apa, kita ni Allah ya nabi-nabi apa. Nak satu macam mana? Tu bukan kerja kebajikan, kerja yang sejagat tu. Kita nak pi duk ajak orang, mai kita salat, mai kita ni apa semua, mai kita dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita praktik sunnah untuk nak dapat barakah. Baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, macam mana orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu tulisan menarik juga untuk kita kupas nanti bila-bila lah. Menarik ya buku ni. Syekh ni pun saya dah jumpa dia di subhanallah di Saudi. Dia teringin nak buat di Malaysia, tapi dia ulama salafi, ulama salaf di Yaman. Salafi di Yaman, dia salah seorang anak murid Syekh Muqbil yang lama juga. Dia tulis satu buku Sur'atul Iqab. Ha? Liman baddala as-sunnah wal kitab. Liman khalafa as-sunnah wal kitab, macam tu maksud dia. Cepatnya pembalasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi orang yang membelakangi, yang meninggalkan sunnah dan juga kitab. Patutnya kitab dan sunnah, tapi dia nak bagi jadi kena dengan dia punya baris belakang dia tu. Sur'atul Iqab liman khalafa as-sunnah wal kitab. Baru dia tajuk tu dia macam kena. Dalam Arab ni tak ada masalah. Dalam tu dia senaraikan, contohnya dia bagi cerita dalam hadis Nabi SAW, bagaimana orang yang dia makan dengan tangan kiri. Kan hadis tu kan? Ini masyhur, kita boleh baca tahu. Makan dengan tangan kiri, Nabi SAW tegur dia. Bila Nabi tegur dia, dia kibir, dia bungkak semua. Tak sebab aku makan tangan kiri, apa masalah? Tuan-tuan dan puan sekalian, akhirnya apa? Ketika tu juga dia tak boleh angkat tangan dia. Disebabkan kebungkakan dia. Dia angkat dengan tangan kanan, dia nak ambil dengan tangan kanan dia tu sebab, tapi dengan cara yang bungkak semua. Tak boleh angkat tangan dia. Kena lalah tu juga. Tu bab makan dengan tangan kanan ataupun kiri, makan dengan tangan kanan ni. Teguran bab tu je. Bayangkanlah bab perkara-perkara pokok seperti ini. Nak satu padukan manusia, asas-asas akidah, ibadah yang benar, kefahaman yang benar, mesti lagi serius. Kalau buat makan macam tu pun, dan dihimpunkan hadis-hadis ni, syekh ni dihimpunkan hadis-hadis ni, Quran dan hadis semua berkaitan dengan golongan, kaum, manusia, orang, individu yang dia terima akibat direct terus disebabkan perbuatan dia menyelisihi agama, menyelisihi sunnah. Nah, ini pun boleh kita debat ataupun bahas kupas. Kita ada tebal sangat, tebal sikit lah. Memang confirm tak habis hari, tapi kita boleh compresskan dia. Kita boleh ambil topik-topik dia dan beberapa nas-nas dia sebagai satu muhasabah kepada kita, memperkukuhkan kekuatan dan keyakinan kita kepada kedudukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian dia kata di sini, teman-teman sekalian, idza wujida man yuqaddim ar-ru'a wal manamat ala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia kata, orang yang kita nak ajak ni ada di kalangan depa tadi yang tolak sunnah. Ni ada pula yang jenis mendahulukan mimpi daripada hadis Nabi. Itu tak mimpi dia. Aku dah mimpi dah gulain. Ha, ini masalah. Mimpi jumpa kawan ni, mimpi jumpa tok guru ni. Tuan-tuan dan sekalian, jadi kalau main lawan mimpi ni, kita ada 5 orang. 5 mimpi. Kalau masing-masing nak bawa pendekatan dia masing-masing. Saya mimpi. Dan ni senang. Lelah kali main kat saya kata senang. Saya mimpi hampa semua tak betul, Nabi Abang. Halah kali yang hebat. Saya mimpi Nabi Abang hampa semua tak betul. Nabi Abang yang betulnya aku. Jadi lagu tu lagi senang. Bagi lawan-lawan lagu tu. Pasal berhujah dengan mimpi sesuatu benda yang tak mampu dibuktikan secara fact, fakta dan bukti. Tuan-tuan, sebab tu mimpi ni, prinsip biasa dah banyak kali pun kita ulang. Prinsip mimpi mudah. Prinsip mimpi ni, kalau mimpi tu tuan-tuan dan puan-puan, bandingkan intipati, isi kandungan mimpi tu dengan realiti Quran dan Sunnah. Kalau bertepatan dengan Quran dan Sunnah, contoh kamu bacalah
Subhanallah, bihamdihi subhanallah al-azim. Contoh itu antara zikir yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okeylah, memang ada dalam hadis Nabi pun. Kita pun beramai. Okey. Tapi kalau mai zikir macam-macam, hak jenis pelik-pelik, hak yang ni baca kitab dia ni baca lagi mulia pada Quran, dia tak kata lagi mulia pada Quran. Tapi bila dia cerita, bila baca dia punya apa dia panggil? Ha? Bukan, adalah dia pada sebar baru-baru ni. Dia ulas dia punya buku, buku macam wirid dia lah. Aurat dia tu, wirid dia tu, wirid zikir dia tu, doa dia tu. Ha, dia kata yang ni kalau baca ni bagus, orang simpan kitab ni pun lagu ni. Alah, macam-macam pelik-pelik lah. Ha, macam gambar capal Nabi dulu, ketak gambar tu je, pegang gambar tu je. Ha? Selamat daripada malapetaka. Ha? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cerita-cerita yang macam ni, macam ni kita nak ajak bergabung, macam ni pening lah kita. Saya mimpi lagu lain. Ha, kita nak ajak nak cerita perpaduan umat ni apa semua, nak cerita bab ibadat. Saya mimpi lagu lain, jangan mimpi hang mampu ya. Tak boleh. Dia akan sampai masa akan berpecah balik. Kita boleh satukan hari ni semua mai, sampai masa akan berpecah balik secara pasti. Sebab apa? Method memahami agama berbeza. Kau ni cara ni, kau ni cara ni, kau ni cara ni. Lepas tu ada hak method dia cara taksub tok guru kan. Taksub tok guru dia. Tak payah nak pergi. Memang tak boleh pergi. Memang dia punya guru, memang dia punya pandangan guru saja yang paling tepat dan paling betul, semua orang insyaAllah. Ha? Syekh Abdul Razak dia bagi contoh kat sini. Profesor Abdul Razak bagi contoh kat sini. Kaqawli ba'dihim wa humul mutasawwifah au gulatihim ya'ibuna ahla sunnah ala hadis. Seperti mana ada sebahagian daripada golongan mutasawwif, golongan sufi, sebahagian ataupun pelampau mereka sebahagian yang mengaibkan ahli sunnah dan ahli hadis. Apa kata mereka? Ini kata dia apa? Taquluna, puak-puak ni kata kepada ahli hadis, hampa wahai ahli hadis, hampa kata hadasana fulan an fulan, hampa kata riwayat daripada fulan daripada fulan. Kan ahli hadis kan dia riwayat, fulan riwayat daripada fulan, fulan daripada fulan, fulan daripada fulan. Okey, wa aina fulan, mana fulan ni, mana depa ni, pergi mana? Qad mat, depa ni dah mati dah. Okey, wa aina fulan, mana fulan tu pula yang hang kata mati dah, qad mat. Amma nahnu fanakhudhu dinana anil hayy alladhi la yamut yaqulu wahidu minna haddathani qalbi an rabbi. Tapi kami ahli sufi ni, sebahagian ahli sufi pelampau dia, kami kan campur, hampa ambil pada orang mati, mana mati semua mati dah, tapi kami ni ambil daripada sesuatu yang hidup dan takkan mati. Dia ada daripada kalangan dia kata apa, telah meriwayatkan hatiku daripada Tuhanku. Ana direct dengan Allah tu. Jadi sebagainya. Tuan-tuan kadang-kadang tak puak-puak ni, kadang-kadang sebahagian yang pelampau depa ni kata mimpi jumpa Allah. Allah Akbar. Itu yang apa ni disebut tentang statement-statement kontroversi Syekh Nazim Al-Haqqani. Tahu ni, ha, dia betul-betul dia ahli syurga. Betul. Dia termasuk dalam tentera yang akan lawan Dajjal. Ya. Siapa beritahu kat hang ni? Siapa habaq ni? Mai mana? Maklumat-maklumat ni Nabi SAW pun tak pernah senarai kat siapa pun. Ni mai kat tentera ni, dia akan terlibat dalam 70,000 orang tentera Islam yang akan lawan Dajjal. Nabi tak bubuh siapa pun dalam senarai tu. Nabi tak habaq. Nabi cakap Imam Mahdi, Nabi cakap, Nabi sebut Isa alaihi salam, mereka ni yang akan terlibat. Tapi siapa yang ikut mereka? Nabi sebut ahli sunnah. Nabi tak sebut secara spesifik ahli sunnah. Tapi maksud Nabi adalah ahli sunnah. Ini perbahasan para ahli dan para ulama, ahli sunnah wal jamaah. Yang akan bersama-sama memerangi Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi yang hampir endorse. Ya. Dia dalam senarai, dia masuk. Ini siapa dia? Maklumat mana ambil? Yang ni yang, bila kita main dengan puak-puak macam ni pula, masalah pula. Kita tak boleh pergi tempat tu. Tempat tu, saya tengok ada sesuatu. Hamil duk mimpi lagu tu, payah kita nak buat kerja. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dia bagi contoh, dia kata. Mati dia kata lagi di sini, wa kaifa tajtami'ul kalimatu idza wujida fihi man yuqaddimu 'aqlahu al-kitabi wa sunnah. Macam mana kita nak himpunkan kalimah ni kalau kita dapati daripada mereka yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Wa yaqulu muhtajjan lidhalik. Dan mereka berkata, mereka berhujah dengan akal mereka.
نحن عندما عرفنا الكتاب والسنة بعقولنا نحن إنما عرفنا الكتاب والسنة بعقولنا kita ni kita tahu Quran dan Sunnah dengan akal kita kita fa idza qaddamna naqla 'ala al-'aqli qaddamna ad-dalil 'ala al-madlul bila kita mendahulukan naqal maknanya Quran dan Sunnah ke atas akal maknanya kita mendahulukan dalil ke atas sesuatu yang diperdalilkan dengannya maksud dia bagi dia dalil bukan Quran Sunnah bagi dia dalil adalah akal sebab dengan akal lah mampu memahami Quran dan Sunnah di terbalik kita letak Quran dan Sunnah ni sebagai dalil nas utama akal kita kena follow Quran dan Sunnah sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dia akan bawa sekali lagi tulisan kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Dar Tana Ta'arud Bainal Aqli wa Naqli kitab dia penyelesaian kepada sebarang pertembungan antara akal dengan nakal. Nakal ni Quran Sunnah. Maknanya sebenarnya tak ada sebarang pertembungan antara akal dengan Quran dan Sunnah. Kalau ada pertembungan dia, saya kita tengok apa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kata. Sama ada kita tu yang bodoh, hang tu yang bodoh. Tak faham. Bukan pasal salah Quran dan Sunnah. Hang tu yang bodoh. Sebab kita tak faham. Ataupun akal kita tak sihat. Tu bahat tak sihat ni, hak tak sihat ni dia tahu dah ada dalil, dia kuno kot lain. Dia tak memberikan kefahaman yang benar tentang nas tersebut. Okey. Kita di sini. Fa kaifa nuqaddimu naqla 'ala al-aql? Jadi macam mana kita nak dahulukan dalil Quran Sunnah terhadap akal sebab akal tu adalah asal. Itu bagi depa. Kemudian dia kata apa sini kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, "Hakadha yaqulu haula ma'a anna an-naql as-sahih wa al-'aql as-salim la yata'aradan." Demikianlah berkatalah mereka itu bahwasanya an-naql as-sahih al-aql as-sahih an-naql as-sahih iaitu dalil-dalil yang sahih wal aql as-salim la yata'aradan dan akal yang sihat itu dia sama sekali tidak akan bertentangan seperti mana kama bayyana dzalika Syekhul Islam Ibn Taymiyyah seperti mana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah jelaskan dalam kitabnya fi kitabil azim Dar'u ta'arudil aqli wa naqli penyelesaian kepada sebarang pertembungan antara akal dengan naql al-aqlu salim la yu'aridu naql sahih akal yang sihat takkan menyelisihi dalil yang sahih okey fa in hasala ta'arudun baina aqli wa naqlin gitu kan ya apabila berlaku pertembungan antara akal dengan dalil fala yakhlu al-hal maka takkan orang kata apa takkan keluar daripada perkara keadaan ini satu, imma annal aqla ghairu salim, sama ada akal tu dia tak sihat. Akal tu masalah, okey. Au annan naqli ghairu sahih, ataupun dalil tu tak sahih. Dua ni. Akal kita tu yang masalah. Contoh, bila orang berbicara soal hadis zubab, hadis lalat masuk dalam gelas. Teh halia ni. Lalat masuk dalam gelas. Yalah kalau lalat hijau tu kita pun fikir 3-4 kali kau nak kena nak rendam keluar balik tu. Tapi itu adalah dalil nas. Tuan-tuan dan sekalian, lalat masuk dalam gelas, dalilnya Nabi SAW menitah agar rendamkan. Ketenggelamkan dia apa tu buat? Geli bab kedua. Jangan kaitkan geli dengan apa dia perintah Nabi tenggelamkan lalat tu. Tapi bagi pihak yang mendahulukan akal dia, okey, dia kata, "Ish, kotak eh." Dan ini antara yang dihujah oleh golongan-golongan anti hadis dulu. Bahkan antara yang menghujah benda ni Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali ya. Muhammad Al-Ghazali tokoh ulama di Mesir. Yang mana dia Muhammad Al-Ghazali dia kontroversi. Dia pernah cerita masa dia mai ke Mekah Saudi. Dia ni walaupun dia kontroversi tuan-tuan mesti dia memang anti Saudi apa semua ni. Tapi dia puji Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dia kata walau aku dia kata kontroversi tahap dahsyat dia kata. Keluar patut. Ni memang pelik pandangan dia bukan anti hadis mutlak ni, tapi dia dah
gaya dia berfikir tu liberal. Dia bukan anti hadis, tolak hadis tak, dia tak tolak hadis. Tapi pemikiran anti hadis ni sebenarnya dia mula menolak hadis-hadis yang bercanggah dengan logik akal dia. Itu dia punya titik tolak dia. Yang akhirnya pengakhiran dia, dia akan tolak hadis semua. Dia akan bermula dengan teks dulu. Eh, takkan isi kandungan, takkan cakap lalat rendam ni kot, tak temu saya lah. Ini mengarut ni. Lah kali dia akan pi kepada syubhat. Betul ke ni mai daripada Muhammad? Dan betul ke yang Muhammad ni cakap ni semua macam ni? Dan betul ke riwayat-riwayat daripada Bukhari Muslim ni? Dia pun manusia, takkan tak salah kot. Dia akan pi syubhat sampai ke tahap tu. Lah kali tolak semua dia. Muhammad Ghazali ni bila dia mai ke Mekah, dia jumpa dengan Syekh bin Baz. Dia puji, dia buat satu tulisan tu, dia puji Syekh bin Baz rahimahullah. Dengan pujian yang dahsyat lah. Kata betapa orang yang berakhlaknya baik, mendekatiku, berbicara denganku tanpa menilai dan menghukumku sedikit pun. Itu boleh baca lah dia punya sejarah. Kita mula nak ulas panjang kat sini tuan-tuan muslimin. Tapi dia salah seorang yang menolak hadis Thuban. Hadis berkaitan dengan lalat. Nah, sebab kita tak boleh terima dengan logik akal. Jadi sebenarnya dia sama tu satu bab. Akal tak sihat sebenarnya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita bayang secara logik tak? Mai mana ni Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni, dia bukan mengaji sains. Bukan ada farmasi pusat racun dekat situ. Nak check nak rendam tu pH pH apa semua tu tak ada benda-benda lagu tu. Nak check apa semua tak ada. Tapi macam mana tengah-tengah pandang pasir dia boleh mengeluarkan statement ini? Menunjukkan la yang tiku anil hawa. Dia tak cakap ikut hawa nafsu dia. Macam mana Muhammad ni tak reti tulis, tak reti baca, tiba-tiba keluar statement-statement yang begitu hebat. Menunjukkan apa yang Allah turun dekat, menunjukkan apa yang dia cakap tu bukan mai daripada hawa nafsu dia. Mai daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terima macam ni kan senang. So akal kita sihat. Satu lagi, ada benda-benda yang dalil tu tak sahih. So bertemu dengan akal. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Contoh apa ni? Banyak lah, kalau dalil tak sahih ni sangat banyak lah. Contoh dia macam Nur Muhammad. Itu dalil memang tak sahih lah. Okay. Sebab tu pun fatwa Jakim pun Nur ala Nur tu, zikir tu ditukarkan. Nur Muhammad sallallahu tu, zikir tu perlu ditukarkan. Sebab dia tak ada tali yang sahih. Contoh lagi ya, yang tu depa pakai pak logik juga. Tapi ini kata yang memang tak masuk akal logik. Nur Muhammad tu salah satulah, pasal dia kata semua penciptaan bermula daripada cahaya Muhammad lah dan sebagainya. Itu memang tak logik lah. Ini yang bab dulu saya cerita ni. Kapal Nabi Nuh tawaf Kaabah. Lepas tu berhenti semayang belakang makam Ibrahim. Kapal Bahtera Nabi Nuh. Ada hadis tu. Jangan main-main. Tuan-tuan sekalian, bahkan dulu ada satu lagi sebenarnya cerita dulu dalam bahasa berkaitan dengan hadis palsu, yang hadis innallaha khalaqal khayl fa ajraha fa araqat fa qalaqa dhatahu minha, yang Allah cipta kuda, lepas tu Allah bagi kuda tu berlari, kuda tu berpeluh, lepas tu Allah cipta zat Allah daripada peluh kuda. Hadis tu hadis palsu lah. Akal tak boleh terima, memang tak boleh terima. Apa? Memang tak boleh terima. Jadi salah satu je, dia sama ada akal dia sihat ataupun dalil tu tak sahih. Sebab tu berlaku pertembungan. Kalau tak akal dengan nas, dalil Quran dan sunnah, dia takkan bertembung sama sekali. Tentang nombor sekali. So clear benda tu ha? Lepas tu dia kata فَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ سَلِيمًا, sekiranya akal tu salim, yakni selamat, sihat, وَالنَّقْلُ صَحِيحًا, dan dalil itu sahih, فَإِنَّهُمَا لَا يَتَعَرَضَانْ abada, keduanya takkan bertembung selama-lamanya. وَيَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ, dan berkata sebahagian dari ahli ilm, فِي بَيَانِ شَنَاعَةِ فِعْلِ هَؤُلَاء, pada menjelaskan betapa buruknya sikap mereka ni, geng-geng yang tolak dalil ni. Dia kata لازم قول هؤلاء أن يقول الواحد منهم بدل قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول أشهد أن عقلي رسول الله.
Lianna aqlahu huwa al-muqaddam wa huwa al-hujjah. Ini satu hujah ke atas depa hak dok gunakan ni. Ha? Ini dia kata seolah-olah bila hampa cakap akal hampa tu lagi hampa dahulukan lebih daripada Quran dan Sunnah. Lebih daripada hadis Nabi SAW. Macam inilah. Hampa tak payah sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak payah sebut. Sebut asyhadu anna aqli Rasulullah. Aku bersaksi akal aku itu adalah Rasulullah. Sebut itu lah. Tak payah pakai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pasal nak pakai Muhammad? Hampa tak guna Muhammad. Akan sebut asyhadu anna aqli Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya akalku adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Lianna aqlahu kerana akal dia huwal muqaddam. Didahulukan akal dia. Dan dengan akal dia juga, wahual hujah dia jadikan hujah untuk manusia. Dan masalah. Wallahu'alam. Seterusnya, muka surat yang ke-18. Kita ada masa lagi setengah jam. Setengah jam kita rehat. Lagi setengah jam. Okay. Kita dah habis sampai muka surat 20. Okay. Rududul a'immati alal aqlaniyin. Kritikan imam-imam para ulama ke atas golongan-golongan pendahulu akal. Sebab dalam gerakan menyatupadukan manusia pada hari ini, tuan-tuan, umat pada hari ini, memang pertembungan antara dakwah seruan ahli sunnah, dia bertemu dengan golongan-golongan pendahulu akal banyak. Khususnya di zaman globalisasi ini, zaman liberalisasi ini, manusia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak melihat kepada poin-poin yang luar daripada agama sendiri. Dia banyak guna hujah-hujah nilai-nilai orang luar. Bukan orang luar ni maksudnya bukan daripada Islam. Walaupun benda tu daripada Islam, dia taklim dia macam ni ya, tuan-tuan muslimin. Cerita kalau contoh antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ambil satu contoh tokoh barat, bagi tu contoh. Ha? Hitler. Bolehlah Hitler. Katakanlah. Siapa nak bagi tambah lagi, bagi tambah lagi contoh tokoh barat. Ha? Tokoh pemikiran apa? Karl Marx. Contoh Karl Marx, Karl Marx. Boleh lah Karl Marx. Ha? Masih pilih contohnya. Depa ni, orang kita ni kadang-kadang dia terlupa tau. Dia bila dia bercakap soal nilai, dia angkat nama-nama tokoh ni. Sedangkan hal tersebut disebut oleh Nabi kita, disebut oleh Al-Quran, disebut oleh As-Sunnah. Tuan-tuan, melihat merujuk pendapat dan pandangan mereka tak ada masalah. Tetapi dalam bab takdim, hang mendahulukan siapa? Sebab tu bila kita nak sebut Machiavelli punya teori lah, Karl Marx punya pemikiran, gaya pemikiran dia, Gautama Buddha ke punya statement ke apa ke, tuan-tuan dan puan sekalian, nak ambil itu, nak ambil sebagai rujukan sampingan, okey, tapi syarat dia apa? Engkau dahulukan nabimu. Dahulukan Quran dan Sunnah. Letak Quran dan Sunnah sebagai dalil. Bayangkan kalau isu Nabi kata apa? Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ambillah kamu riwayat daripada Bani Israel. Tak ada masalah. Tak salah. Tapi ada syarat dia. Apa syarat-syarat yang digariskan oleh para ahli ilmu dalam kita nak ambil riwayat dan penceritaan golongan Bani Israel? Apa syarat-syarat dia? Satu syarat dia tak bertembung dengan Quran dan Sunnah. Tak boleh bertembung. Itu pertama sekali. Dan yang keduanya, apa dia syarat dia? Kalau ada daripada agama kita, kita dahulukan yang ada dalam agama kita. Kenapa kita nak dahulukan mereka, agama kita letak bawah. Sekarang ni maknanya kita tak berbangga dengan agama kita. Apa fungsi ayat Al-Quran yang Allah kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah yang mengutuskan Rasul dengan petunjuk dan jalan yang benar. Wadinlah dan agama yang benar. Yang mana tujuannya untuk izharuddin. Tonjolkan agama. Hampa orang agama, bila bercakap ni kita heran, berasa syok. Masih bila? Oh, dia masih bila. Apa luku pula?
Bukan kata kita menolak pemikiran-pemikiran mereka secara total, tak ada kebaikan langsung. Boleh. Tapi hang cakap nama Nabi hang dulu. Hang cakap Quran dulu, hang cakap sunnah dulu. Hang cakap ilmu-ilmu Islam dulu. Lepas tu gunalah mereka sebagai penyokong peringkat bawahan. Tapi bila hang piangkat depa tinggi daripada Quran sunnah, Quran sunnah tepi sokong depa. Di mana prinsip kita nak menepati apa yang Allah sebut dalam Quran, la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulihi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahulukan sesuatu lebih daripada Allah dan Rasulnya. Tak kena. Yang ni yang perlu di repair balik. Bukan kata kita tolak kebaikan langsung. Nabi tak tolak kebaikan yang orang bukan Islam buat. Tak. Tapi sikap Islam, kita berasa izzah, rasa kemuliaan dengan Islam tu kita kena rasa lebih. Kita kena rasa berbangga dengan agama kita tu kita kena rasa lebih. Orang ni boleh berbangga dengan agama dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, di mana kita nak berbangga dengan agama kita bila kita sendiri malu meninggalkan agama kita di peringkat bawah, malu berhujah dengan nas-nas agama, malu membawa teks-teks agama kita ke atas kerana rasa kita kurang profesional, orang tak tengok kita hebat. Tuan-tuan dan puan sekalian, Raja Jordan dipuji dengan ucapan dia viral dalam internet. Pasal ucapan dia dipuji. Tak sedaklah kita, dia tak bercakap pasal apa. Dia cakap agama aku mengajar aku tentang ni. Dia sebut tentang agama, dia berbangga dengan agama dia. Kita pun rasa dia hebat pasal dia berucap di hadapan orang muka Islam. Oh, dia hebat. Tuan-tuan tengok tu, baru dia cakap, dia tak menggunakan lagi dalil-dalil. Dia baru cakap aku dengan agamaku tak mengajar aku ekstrim. Kita dah rasa, oh hebat dia ni, hebat dah. Pasal apa kita tak rasa bila orang berhujah dengan nas Quran dan sunnah, dia pentas-pentas profesional, dia pentas-pentas luar, global, internasional. Kita tak rasa berbangga pakai apa dia bawa hujah ni, Quran sunnah ni apa ni. Kita sebenarnya tak rasa hebat dengan agama kita sendiri. Itu penyakit kita. Kita tak rasa izzah kemuliaan dengan agama kita sendiri. Sebab tu dia kata di sini, walibayani syana'ati haula hadzal qaul wa fasadi yuqal wa fasadihi yuqalu li haula. Okey. Dia kata, dan bagi menjelaskan perkara-perkara yang kekejian kata-kata mereka dan keburukan-keburukan mereka ni, yuqalu li haula, dikatakan kepada mereka, aqlu man alladhi yuqaddam, akai siapa yang pernah dahulukan, wa aqlu man alladhi alaihi almuawwal, dan akal siapa yang apa nak bergantung berpegang dengannya. Okey, fa idza qila aqlu zaid misalan, kalau sekiranya depa kata kami gantung kat zaid punya pandangan akal dah, faqad yakunu amrun aqwa minhu jadalan wa akthar mantiqan wa hakadha. Kalau depa kata zaid contoh, mungkin saja amru dekat sana lagi bagus cara dia fikir, lagi bijak dia. Pasal Arab ni biasanya dalam permisalan Arab ni dia akan guna angka amru. Dia memang permisalan Arab dia memang akan guna zaid amru, zaid amru, zaid amru. Jadi dua nama ni dia satu permisalan yang biasa di kalangan masyarakat Arab. Macam kita orang Malaysia kita awang. Awang, apa lagi ya? Pak Me. Pak Me minta maaf. Mae lambung apa semua kan. Jadi dia pakailah nama-nama lagu ni apa semua. Itu dia bergantung. Di Arab dia Zaid dengan Amru. Itu permisalan dia. Jadi dia kata kalau orang kata akal Zaid lagi bagus. Tapi mungkin Amru tu lagi tajam. Amru tu lagi ni. Jadi tak habis hang selesai kalau hang dahulukan akal daripada nakal. Okey. Kemudian dia kata di sini, idza uhila an-nas ala uqulir rijal da'a dinuhum wa tashattat. Apabila manusia itu ihalah menyandarkan menyandarkan ataupun kecenderung kepada akal manusia lelaki-lelaki, maka dia akan sudah tentu ditinggalkan atau meninggalkan agamanya dan akan bertaburan, akan berpecahan. Li'annal uqul mutafawitah, kerana akal manusia ni dia berperingkat-peringkat, dia berlapis-lapis, dia tak sama. Wal ara' mukhtalifah, dan pandangan-pandangan orang ni pelbagai, dia takkan sama. Walihada, kerana itu berkata qala Mutarrif ibn Asy-Syakhir, berkata al-Imam Mutarrif ibn Asy-Syakhir, ni tokoh ulama yang sangat hebat, bahkan ditulis buku tentang dia, bagaimana Mutarrif ibn Asy-Syakhir ini mengambil pendirian di saat zaman fitnah. Oh, itu menarik tuan-tuan sekalian. Riwayat-riwayat daripada dia saja apa yang dia buat ketika berlaku zaman fitnah, tuan-tuan dan puan sekalian, pendirian dia ketika tu.
Ini hebat tuan-tuan sekalian. Dia kata apa di sini? Dia kata, "Law kanatil ahwa wahidan." Kalau sekiranya hawa nafsu tu satu. Maknanya akal tu satu. Laqal qaimaka, orang akan berkata, "La'allal haqq, la'allal haqq fi." Mungkin kebenaran itu bersama-sama dengan dia. Kalau hawa tu satu tu ya. Akal tu orang kata kebenaran tu satu. Okey. "Falamma tasha'abat wa tafarraqat, 'arafa kullu dhi 'aqlin anna al-haqq la yatafarraq." Ha? Tetapi dia kata apabila hawa nafsu ni dia bercabang-cabang, berpecah-pecah banyak, maka bagi setiap orang yang berakal, dia akan mengetahui bahawasanya kebenaran tu dia takkan berpecah-pecah. Dia bagi maksud macam ni ya. Kalau hawa nafsu ni satu, orang akan kata itulah kebenaran. Tapi sekarang ni hawa nafsu ni berpecah-pecah. Jadi orang yang ada akal sebenarnya, dia akan menerima bahawasanya kebenaran tu satu ya, tak akan pecah. Ha, takkan semua benar. Itu dia punya logik dia, takkan semua ni betul. Mesti ada satu yang benar. Okey, ini kata Muttalib bin Syekhir. Dan diriwayatkan daripada Ishaq bin Isa, daripada Malik bin Anas. Annahu qal, Malik bin Anas kata, Imam Malik bin Anas kata. Dia kata, diceritakan bahawa daripada Imam Malik, "Kana Malik bin Anas ya'ibul jidal fi din." Imam Malik bin Anas ni dia orang yang ulama yang membenci, dia tak suka berjidal dalam agama. Jidal ni jidal lah. Ha? Dia ada dengan Abu Jidal. Jidal ni dalam Facebook memang menyakit. Facebook jidal, dalam WhatsApp pun jidal lah, dia cakap takkan habis. Hujah ni copy paste tu tak mengkelai biar orang. Tuan-tuan, wa yaqul. Ha? Dan dia kata, "Akullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril alaihi salam ala Muhammad li jadlihi." Oh, ini power ayat ni. Malik ni power. Setiap kali datang, dia kata, muka surat 19, setiap kali datang, lelaki yang lebih pandai berjidal daripada lelaki lain, maka setiap kali, maka kita akan meninggalkan apa yang Jibril bawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana jidalnya. Jelah orang berjidal ni pandai berdebat. Okay, saya tak menilai menghukum semua orang berdebat tak. Saya maksud jidal yang tak baik. Ha? Sebab ada jidal yang hasan yang baik. Okay? Ada jidal yang tak baik. Ni kita cerita jidal ni, kalau kita nak bergantung kepada orang yang pandai berdebat sahaja untuk hujah. Kata Imam Malik apa? Lelaki ni lagi hebat pada lelaki, nanti main lelaki pula lagi hebat pada dia. Kadi main orang lain pula lagi hebat pada dia pula. Jadi setiap kali main orang yang pandai ni, setiap kali kita akan tinggalkan apa yang Jibril turunkan kepada Muhammad. Kita akan tinggalkan agama. Sebab apa? Kita bergantung kepada kehebatan seseorang itu berucap. Kita bergantung kepada kehebatan seseorang itu bercakap. Kita bergantung kepada kehebatan seseorang itu berhujah. Kita bukan tengok konten, kita tengok siapa pandai cakap. Sebab tu saya mengkritik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program-program debate yang dianjurkan tentang agama pada hari ini. Sebab dia tak membawa kepada penyelesaian. Sebab dia berhadapan dengan penonton yang ada kecenderungan-kecenderungan yang tertentu. Bukan nak kebenaran sangat pun. Saya tak kata semualah. Kata, pasal apa? Dia tengok siapa yang pandai cakap. Kita akan tengok macam mana pendirian ulama. Ni, bagi contoh ni, tuan-tuan sekalian. Wa fi khabarin akhar an Ma'an ibn Isa. Dia datang daripada riwayat lain daripada Ma'an ibn Isa. Qala. Berkata, "In salafa Malik ibn Anas jauman minal masjid." Satu hari Malik ibn Anas keluar dari masjid. "Wahuwa muttaki'un ala yaday falahiqa rajulun yuqalu lahu Abul Juwairiyah." Ya? Dia kata, dan dia muttaki'un ala yaday, dia pegang dengan tangan aku, berpelukan dengan tangan aku, bergantung dengan tangan aku. Sebab itikak ni maksudnya sandak. Ha? Jadi dia bersandak dengan tangan aku. "Falahiqahu rajulun." Ada seorang lelaki ikut dia. Nama dia, disebut nama dia Abu Al-Juwairiyah. Pokoknya kita boleh panggil Abu Al-Juwairiyah. Okey. Apa cerita Abu Al-Juwairiyah ni? "Kana yutahambil irja." Dia ni Abu Al-Juwairiyah ni, dia dituhmah sebagai orang yang murji'ah. Irja. Fitnah murji'ah ni cerita panjang lah. Murji'ah ni gambaran umum dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
golongan yang menetapkan bahawasanya amal tak memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Iman tetap. Amal hang buat jahat lagu mana pun, buat pilah, tapi tak memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Itu asas antara asas pokok pemikiran Murji'ah. Hari ini orang panggil liberal lah. Liberal lagu tu lah. Pasal kata, hati aku baik. Walaupun aku buat tak baik, walaupun aku tak tutup aurat, walaupun aku buat jahat, walaupun aku ni, tapi hati aku baik. Ni orang pakai serban ni, pakai kepiah, pakai berjanggut apa semua ni, berlambak jahat nak mampu. Dia pergi kot tu. Dia tak ingat, bab aurat ni bab lain. Bab jahat dia tu bab lain. Dia gabungkan sekali. Pasal dia melihat bahawasanya, hati soal lain, amal soal lain. Ahli sunnah, amal memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Itu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi dia ni dituduh sebagai orang yang Murji'ah. Faqal, dia berkata, ya Aba Abdullah, dia kata kat Imam Malik, wahai Abu Abdullah, dia kata, isma' minni syai'an, dengar daripada aku sesuatu, ukallimuka bihi, aku nak cakap dengan engkau ni, wa uhajjuka, dan aku nak berujah dengan engkau, wa ukhbiruka bi ra'yi, aku nak bagi tahu pandangan aku pada engkau. Kemudian qal, kata Imam Malik, fa in ghalabtani, sekiranya engkau berjaya menewaskan aku, kata Imam Malik, maka berkata Abu Al-Juwairiyah, in ghalabtuka ittaba'tani, kalau engkau sekiranya engkau aku tewaskan, berjaya aku tewaskan, kau kena ikut aku. Dia suruh ikut dia lah. Suruh ikut dia, maknanya jadi pengikut dia. Abu Juwairiyah kata dekat Imam Malik bin Anas ni. Tuan-tuan bukan calang-calang ni. Imam Malik bin Anas. Dia kata lagu tu. Okay. Faqal. Okay. Imam Malik kata kat dia. Fa'inja arjulun akhar. Fa'kallamna. Fa'galabna. Kalau ada orang lelaki lain mai kat kita duk cakap ni. Dia cakap-cakap kita, dia menyewahkan kita. Apa nak jadi macam mana pula lepas tu? Abu Juwairiyah kata dekat dia. Qala natabi'ahu. Kita ikut dia pula. Nampak tak ini? Okay. Kemudian kata Imam Malik, qala al-Malik min ana. Imam Malik kata kat dia, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ba'asallah azza wa jal Muhammadan bidinin wahid, wa araka tatanaqqal. Okay. Ha? Qala Amr bin Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat, akthara at-tanaqqula. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata Malik, mantap ni Malik kata ni. Dia kata, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala utuskan Muhammad dengan agama yang satu. Satu ya. Sedangkan pandangan engkau berpindah-pindah. Sat. Mereka kata kat sini, berkata Umar Abdul Aziz, barang siapa yang menjadikan agamanya tujuan untuk bertengkak-tengkak ni, sudah tentu aktsarat tanaqul, dia akan sentiasa berpindah-pindah, tak konsisten dalam berpegang dengan agamanya. Mudah kan? Senang aja Imam Malik tiba ada lagu tu. Ajak Imam Malik berdebat Abu Juwairiyah ni, ha? Dia kata kalau hang kena ikut aku. Berarti Malik kata kalau mai orang lain pula, dia kalah pula, kita kena ikut dah. Kita kena ikut dah pula. Jadi situ macam mana? Sedangkan Allah utus Muhammad seorang aja. Agama dia satu aja. Jadi kenapa kita perlu berpindah-pindah? Tak perlu. Jadi itu tuan-tuan, dia bawa perkataan Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang menjadikan agamanya itu tujuan untuk khusumat, berlaku pertengkaran, pergaduhan, maka sudah tentu dia akan sering berubah-ubah, dia tak akan konsisten. Faman yaj'ala dinahu ghurdatan lil khusumat yakthuru tanaqqul yatakhasam ma'a hadha wa dhak wa yatanadharu ويتناظر مع هذا وذاك والغالب هو الذي يتبع. Okey. Barang siapa yang menjadikan agamanya tujuan untuk bertelingkah sesama manusia, maka dia seringkali akan berpindah-pindah. Maknanya dia tak akan konsisten. Dia akan sentiasa bertemu dengan ini dan itu, dan dia akan sentiasa berdebat dengan ini dan itu, dan kebiasaannya dia tu diikuti. Biasanya orang yang macam ni, dia pergi kajin, pergi berdebat dengan orang, dia tu diikuti. Wal ghalib, ini kata Syekh Abdul Razak,
Kebiasaannya orang yang seperti ini dia diikuti, dia dah mengikut dah. Okey. Walam yakun hadza min sya'ni salaf. Dan sebenarnya ini bukan daripada prinsip dan pendirian salaf. Bal kanu idza ja'ahumur rajulu lil munadharah. Tetap sebaliknya, salaf bila datang orang lelaki nak berdebat dengan dia, wahum ya'rifuna qasdahu minal munadharah, dan mereka tahu niat dia, dia kehendak dia untuk dia nak berdebat tu untuk tujuan apa. Yaquluna lahu, mereka akan, orang salaf akan berkata kepada mereka ni yang main nak berdebat dengan tujuan ni tertentu tak baik ni, nahnu ala bayyinatin min amrina wa amma anta farajulun syak fadhhab ila rajulin syak mithlik. Kami merupakan golongan kelompok yang ada di atas petunjuk yang jelas dengan urusan kami. Kami dah ada dalil, dah ada nas, dah cukup lengkap dah. Adapun engkau wahai manusia, engkau wahai si lelaki, engkau seorang lelaki yang syak, hang ni ragu-ragu, hang pi carilah orang syak macam hang, pi duduk dengan dia. Hang tak payah main nak berdebat dengan kami, kami dah ada pendirian kami nak buat apa. Tuan-tuan dan puan-puan, fal muslim alladhi yakunu ala bayinati min amrihi wa indahu al-hujaj wal-barahin wal-adillah min kitabila wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatanadhar ma'a ahadin liyakuna al-haqqu ma'a al-ghalib wal-muntasir fil-munadhara li'annahu laysa ba'da al-haqq illa al-dalal fa'idha kana indahu al-dalil wal-hujjah wal-burhan min al-kitab wa sunnah la yajuzu lahu an yatanadhar ma'a ahadin ala asasi anna al-hujjata ma'a al-ghalib. Fayalzam الكتاب والسنة واليقيم عليهما ولا يعرض دينه للفساد أو لأهواء أهل البدع إلا إذا كان من العلماء الراسخين المتمكنين في دين الله. Okay. Dia kata di sini, orang Islam itu yang mana dah ada atas asas agamanya, petunjuk agamanya yang jelas, yang benar, dia ada hujah-hujah, dia ada bukti-bukti, dia ada dalil-dalil daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia tak perlu sebenarnya untuk bermunadharah, berdebat dengan sesiapa pun. Ha? Supaya nak mencari kebenaran itu, ha? Ma'al ghalib wal muntasif munadhar. Nak cari maknanya, dia kononnya dia nak bawa, nak tunjukkan bahawasanya kebenaran itu bersama-sama dengan dia, ha. Kebenaran itu akan memihak kepadanya. Tak perlu dah, dia tak perlu, dia memadai, dia jangan berdebat dengan siapa-siapa pun. Kerana apa? Kerana tidak ada selepas kebenaran itu melainkan kesesatan. Dan sekiranya bersama-samanya dengan dengannya dalil dan hujah dan bukti yang jelas pada Quran dan Sunnah, tak perlu bagi dia untuk berdebat dengan seseorang atas asas, ha? Sesungguhnya hujah ma'al ghalib, maknanya hujah itu bersama-sama dengan dia, agama itu kebenaran bersama-sama dengan dia, memadai dia melazimi Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya. Jangan dia mendedahkan agamanya kepada keburukan ataupun kepada golongan-golongan pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab mereka tak mau kebenaran, mereka nak menang dalam perdebatan. Kita, tujuan kita nak supaya menang itu memberi kesan kepada orang untuk mengikuti kebenaran. Tapi kita ambil risiko dedahkan agama kita kepada kefasadan, keburukan. Sebab apa? Sebab kemungkinan sahaja kita tewas dalam perdebatan. Kerana mungkin kurang pembacaan kita, kurang persediaan kita, kelemahan kita, kegagalan gaya kita bercakap. Mereka bercakap mengkaji, mempelajari untuk memusuhi Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar untuk beramal dengan Quran dan Sunnah, bukan untuk nak cari salah dia apa. Jadi dia korek-korek-korek tu, jadi kita gagal, kita dilihat gagal. Sebab tu kata Syekh Abdul Razak, illa, kecuali mereka-mereka yang terdiri daripada kalangan ulama ar-rasikhin al-mutamakkinin, ulama yang memang berilmu, yang hebat, yang tinggi kefahamannya, yang mutamakkin dalam agama Allah Subhanahu wa taala, fa inna haula lahum majal akhar, bagi mereka ada ruangan lain untuk mengharuskan yunadhiruna ahlal bidah untuk berdebat dengan ahli bidah, li iqamatil hujjati alaihim, untuk menegakkan hujah ke atas mereka, wali bayani zayra aqaidihim wa fasadihim, dan untuk menjelaskan penyelewengan akidah mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Tuan-tuan, kita ambil contoh. Nak debat dengan puak Syiah. Bukan semua orang. Kadang-kadang kita balik mengaji, mengaji kitab sikit, sebut pasal Syiah, kita balik pergi berdebat dengan orang Syiah, orang tak betul.
tuan-tuan, akhirnya lalai kali kita pula disyubhatkan oleh hujah-hujah dia. Sebab tu tak perlu. Sebab tu tuan-tuan, di peringkat antarabangsa, di bawah pimpinan Syekh Abdul Syekh Uthmanul Khamis, saya dalam usaha nak bawa dia main kat Malaysia ni. Kata kata lepas raya puasa lah, patah ID kita lepas raya haji pun tengok urusan dia sangat sibuk, dia di Kuwait. Ha? Jadi dia ni antara yang faktor menyebabkan Yasir Al-Habib diharamkan, dibuang daripada Kuwait. Yasir Al-Habib ni tokoh Syiah yang cerca Umar, fitnah Umar macam-macam. Saya pernah tunjuk video dia dulu, fitnah tak perlu sebutlah, kaitkan teruk sangatlah bahasa dia tu, kita nak sebut pun sedih. Disebut tentang sahabat Nabi sedemikian rupa, tak Aisyah disebut, teruk sungguh, memang dia maki hamun teruk. Jadi atas usaha Syekh Uthman Al-Khamis, faktor dia juga menjawab soal-soal Syiah dan sebagainya, kritik Yasir Al-Habib, menyebabkan Yasir Al-Habib ni dikeluarkan daripada Kuwait, tak boleh masuk Kuwait. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cerita bagi depa di peringkat antarabangsa, Syekh Uthman Al-Khamis, ada Syekh Taufiq Al-Masiri daripada Saudi, Adnan Ar'ur daripada Syria, walaupun Adnan Ar'ur ni kata pro ni, tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia bab Syiah, dia ada kaedah untuk jawab, dia pun ada strategi untuk jawab. Bahkan di Saudi ni, ulama-ulama pada hari ni, dia pun ada rekrut, latih, sampaikan orang-orang yang duk jaga dekat perkuburan Baqi' apa semua tu, nampak macam Tok Syed kan, boleh cakap Parsi. Dia bawa kitab Parsi, buka kitab Parsi, buka kitab-kitab Syiah Parsi, cakap berdebat dengan orang Syiah dekat mahkamah. Maknanya dia ada strategi, cara nak jawab. Dia ada belok dia kat mana. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi Korea, kita ni tak baca pergi abang ustaz abang Syiah sesat. Syiah tak boleh. Kenapa siapa? Sesat tak kira. Main lagu tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi tora kita. Jadi kacau kita, haru biru tu. Dia pun buat keluar sejarah, kononnya sejarah, walaupun dia pada ubah sejarah tu. Kita pun habis terpengaruh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu dia bezakan ni. Dia tak kata secara mutlak tak perlu, tapi biar orang yang memang dia pengkhususan dia. Nak jawab Syiah ada cara dia. Nak jawab Al-Ahbash ada cara dia. Nak jawab ni ada cara dia. Kelompok ni bagi pengkhususan masing-masing untuk berdiskusi dengan mereka. Bagi kena kumpulan sasar. Supaya tercapai matlamat dia. Dan berdebat bukan untuk kita nak menang, berdebat untuk kita nak tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia kata di sini, wabutlan mahum alaih, dan juga menjelaskan kebatilan mereka ke atas apa yang mereka pegang selama ni. Fal ilmu bil kitabi wa sunnah wa ma'rifatuhuma, ilmu pengetahuan, maka pengetahuan tentang kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui keduanya, wa ta'wil alaihima, dan berpegang teguh dengan keduanya, min a'zami subul, di antara perkara jalan yang paling besar, jalan yang paling utama, allati yakunu biha hilun li mas'alati tafarruq, yang mana ia merupakan penyelesaian kepada masalah perpecahan. Wa indama, muka surat 21, wa indama talahud hadhihi at-tawa'if, wa innama tulahiz hadhihi at-tawa'if al-mukhtalifah, tajid anna kullan minhum yadda'i annahu 'ala al-kitabi was-sunnah kama qala asy-sya'ir. Dia kata apa? Kalau kamu teliti elok-elok, kebanyakan kelompok-kelompok ni yang pelbagai-pelbagai ni yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, kaum muslimin, kamu akan mendapati setiap daripada kalangan mereka mendakwa, mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Kama qala syair, seperti mana berkata syair ini, syair ini masyhurlah. Wa kullun yadda'i waslan bilayla, wa layla la tuqirru lahum bidhaka. Semua orang pakat kata, kami ni ada hubungan dengan Layla. Layla ni perempuan cantik Arab. Ini syair Arab lama. Orang pakat kata, aku dia suka kat aku. Kata aku suka. Dia ni memang aku jumpa-jumpa dia, kenal aku lama. Masa-masa sekolah hari kami kenal lama, berkenal apa semua. Dia tak abang kat orang. Abang kat aku lah. Kawan ni pula dia kata, ni dia kata, kulan yadda'i, semua pakat mengaku kata ada hubungan dengan Layla. Perempuan cantik kan?
Walaila la tuqiru lahum bidzaka. Tapi Laila tak pernah cakap apa benda ni. Laila tak pernah itiraf seorang pun kata hampa ada hubungan dengan aku, tak ada. Tapi pakak mengaku, habaq kata tu, tengok Laila tengok aku tadi tu. Dia perasan seorang dia. Orang tak tengok dia pun. Ramai lagi lagu tu. Dia perasan orang tengok dia, dia perasan orang ni suka kat dia, dia perasan orang ni pelik-pelik. Ha, jadi dia kata, kata syair, dia hujah dengan syair, sebab ni syair Arab lama. Memang syair ni syair yang sangat popular. Syair Arab lama. Dia kata, kulluhum yadda'i annahu 'ala al-haq. Semua orang dakwa kata dia berada di atas jalan yang benar. Wala ahada min ahli al-ahwa yaqul nahnu 'ala batil. Tidak ada seorang pun daripada kalangan pengikut hawa nafsu mengakui bahawasanya kami atas kebatilan. Wa nahnu 'ala dalal, kami atas kesesatan. Tak, tak ada orang mengaku yang tu. Bal kulluhum yadda'i annahu 'ala al-haq wa ahla sawab. Bahkan semuanya mereka mengaku bahawasanya mereka adalah ahli kebenaran dan berada atas jalan kebenaran. Dan kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wala ibrata bidda'awa idza lam yuqim 'alayha ashabuha albayyinat. Dan tak ada guna dakwaan-dakwaan ini selama mana orang yang mendakwa itu tak memberikan bukti dan penjelasan. Ad-da'wa, dakwaan-dakwaan itu la tuqaddim wa la tuakhir idza kanat laysa 'alayha burhan. Dakwaan-dakwaan itu sama sekali tak dikedepankan atau dikebelakangkan selama mana tak ada bukti-bukti di atasnya. Wa huwal 'amalu, dan dia adalah amalan, wat tatbiq, ha, wal qiyamu bil kitabi was sunnah. Itu amalan dan mempraktikkan dan pelaksanaannya atas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Falaisa min ahli kitabi wa sunnah, dan tidak ada daripada kalangan golongan yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Mayuqaddim aqlahu alaihima, yang mendahulukan akalnya ke, di atas keduanya. Allah berfirman, wa illahu ta'ala yaqul, ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadilihi wa rasulih wa attaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahulukan sesuatu lebih daripada Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Surah Al-Hujurat ayat 1. Wa fi makna al-ayah, dan makna ayat ini, yaqulu Ibnu Al-Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ay la ta'jalu biqaulin wala fi'lin qabla an yaqula Rasulullah SAW aw yaf'al. Jangan kamu gopoh dengan mengangkat sesuatu perkataan atau sesuatu perbuatan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam cakap ataupun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Jangan gopoh bawa, jangan gopoh nak laksanakan, jangan gopoh nak beramal, semak dulu. Sebab tu cara amanahnya dia kata, kalau orang hak dahulukan akal dia, bawah akal dia, tak apa, kita jangan kedepankan, jangan belakangkan. Letak dia timbangan Al-Quran dan Sunnah, sesuai ke tak? Sesuai kita boleh terima. Kalau tak sesuai, kita tak ni. Prinsip dia apa? Jangan kamu gopoh nak cepat, nak dahulukan sesuatu lebih daripada apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Itu prinsip dia. Allah dan Rasul kena kedepankan dalam setiap urusan kita. Wallahu a'lam. Kemudian muka surat yang ke-22. Ma ajmal hadhihi al-kalimah. Betapa indahnya kalimah ini, dia. Betapa indahnya kalimah ini. Wa hadha ma'na an-nahy 'an at-taqaddum baina yadayhi rasulih, ya'ni la ta'taqid 'aqidatan wa la tadina bidinin illa idza ja'a fil kitabi was sunnah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya kalimah ini, kata Ibnu Qayyim tadi ni. Dan maksud larangan daripada mendahulukan apa yang datang daripada Allah dan Rasul, iaitu jangan kamu beriktikad dengan akidah ataupun kepercayaan, dan jangan kamu beragama dengan agama melainkan apa yang telah datang daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wala ta'ti bi ibadatin wa ta'atin wa qurbatin ila Allah tabaraka wa ta'ala ma lam yaqum 'alaiha dalil min kitabi wa sunnah. Dan jangan kamu datangkan ibadat ataupun ketaatan ataupun usaha untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selama mana tidak ada dalil daripada Quran dan sunnah. Fala ta'jalu bi qaulin, kata Ibnu Qayyim tadi, jangan kamu gopoh-gapoh dengan perkataan. Ya ta'allaq bil i'tiqad, ia berkaitan dengan kepercayaan. Wala fi'lin, dan dengan perbuatan. Ya ta'allaq bil ibadah, ia berkaitan dengan ibadat. Maknanya dia kata, falladhi ya'ti bi'i'tiqadat la dalila 'alayha min al-kitabi wa sunnah wala sunnati rasulillah mutaqaddim baina yadayhi rasulih, walladhi ya'ti bi'ibadat laysa fi kitabillah wala sunnati rasulillah,
متقدم بين يدي له رسوله يستحسن بعقله أشياء وعقائد وعبادات فينشرها بين المسلمين فإذا نشرها بينهم فرق صفهم ومزق كلمتهم بهذا الهوى الذي نشره بينهم. Maksudnya dia kata, adapun mereka orang yang mendatangkan kepercayaan-kepercayaan yang tak ada dalil daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikategorikan mendahulukan sesuatu ke atas Allah dan Rasul. Dan demikian juga orang yang mendatangkan ibadat-ibadat yang tak ada dalam kitab Allah dan tak ada dalam sunnah Rasulnya, maka dia dikategorikan mendahulukan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul. Maka mereka ini sebenarnya memperindahkan apa yang ada dalam akal mereka sesuatu, dan akidah mereka dan ibadat mereka, dan mereka sebarkan di kalangan kaum muslimin. Dia dahulukan akal dia, dia berasa elok akal dia, istihsan, elok akal dia, okay? Dan apabila disebarkan benda ni kepada orang ramai, maka dia akan memecah belahkan barisan manusia. Dia akan mencarikan kalimah mereka dengan hawa nafsu dia yang telah disebarkan di kalangan mereka. Walihada yaqul al-imam Malik bin Anas, kerana itu berkata Imam Malik bin Anas, fi kalimatin azimatin, dalam satu kalimah yang sangat besar kedudukannya, fit tahdhiri min hadha as-sinf min an-nas, dalam memberikan amaran larang manusia daripada mendekati kelompok hak macam ni, hak guna akal ni. Kata Imam Malik, ini Imam Malik kata, man qala fi ad-din bid'atun hasanatun faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah 'azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fama lam yakun dinan fi zamani Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa ashabihi falaysa al-yawma dinan wa lan yasluha akharu hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Dia kata wari sini, barang siapa yang mengatakan bahawasanya dalam agama ada bid'ah hasanah. Ini Imam Malik kata. Imam Malik bin Anas, tok guru al-Imam Asy-Syafi'i. Jangan marah kat Fatul Bari. Ini Imam Malik kata. Maka dia menyangka bahawasanya Muhammad itu pengkhianat risalah. Siapa yang kata ada bid'ah hasanah, maka dia kata Muhammad itu pengkhianat risalah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku bagi kamu, dan aku melengkapkan ia dengan nikmatku, dan aku redha bahawa Islam itu sebagai agama bagimu. Maka sesuatu yang bukan agama di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, maka ia juga bukan agama pada hari ini. Dan sama sekali umat akhir ini tidak akan mendapat sebarang kebaikan melainkan kebaikan daripada umat yang sebelumnya. Umat terdahulu, yakni daripada kalangan zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab apa? Sebab agama dah habis. Allah dah cakap dalam Al-Quran bahawasanya sempurna dah agama. Hari ini telah jelas, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kamu agamaku, agama kamu. Selesai. Jadi kalau siapa yang mendakwa ada satu penambahan yang baik dalam agama, maka sebenarnya dia telah tuduh Muhammad mengkhianati risalah. Maknanya Muhammad sampai tak habis. Bahkan dalam hadis yang lain banyak lagi lah sesuatu yang Nabi SAW sebut, tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kamu dengan syurga melainkan telah aku jelaskannya. Tidak ada sesuatu yang menjauhkan kamu daripada neraka melainkan aku telah melarang kamu daripadanya. Tiba-tiba kita ada dakwah sesuatu amalan perbuatan, contoh pegang gambar capal Nabi boleh menjauhkan kita daripada bala bencana. Contoh pegang gambar capal Nabi, ini dakwaan mana ni? Ini dah jelas menyalahi, tak ada pun daripada apa Nabi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kita untuk mendekatkan diri dengan rahmat Allah bukan melalui dengan pegang capal Nabi, tak disebut. Jadi kita telah mendatangkan benda yang baru. Jadi seolah kita telah mendakwa Muhammad telah sembunyikan sesuatu, dia tak cerita habis. Sebab tu Imam Malik kata apa? Orang ni telah tuduh Muhammad pengkhianat. Sebab tu dia kata apa? Sesuatu yang dulu bukan agama, hari ini juga bukan agama. Sesuatu yang di zaman Muhammad, Muhammad tak pernah kata ia akidah yang benar, Muhammad tak pernah kata ia merupakan ibadat yang benar, ia merupakan cara untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka hari ini juga
ia bukan perkara yang untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip yang sangat jelas, terang lagi bersuluh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian dikata di sini, kata Syekh Abdul Razzaq, dikata awwala al-ummati innama salahu biluzum al-kitab wa sunnah wa iktifa atharihima was-sayr ala nahjihima. Itu dia. Umat mula-mula dulu, awal dulu, mereka mulia, mereka salih, mereka baik dalam keadaan yang terbaik kerana mereka melazimi kitab dan sunnah dan berpegang teguh, berhenti di atas jalan keduanya. Maknanya dia tak akan bagi lebih pada Quran dan sunnah. Kut mana pun dia akan rujuk dan berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan dalam Al-Quran dan sunnah. Dan mereka akan berjalan di atas prinsip-prinsip keduanya, Quran dan sunnah. Sebab tu mereka mulia dan dimuliakan sampai ke hari ini. Jadi kita berhenti di situ dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita rehat. InsyaAllah kita sambung balik selepas ini. Wallahu a'lam.